Yeah. Assalamualaikum Teh habis dari mana Teh? Menjemput dari Emang kemana si Hima? Belum jalan Belum Udah siang gini belum pulang ya? Itu dari mana Teh? dari Ya Allah Dan di Kampung Teteh ini Nanjak turun emang pegunungan ya? Berarti ibunya Teteh jualan ke Kampung Per Kampung ya? Kampung sebelah ya? Gimana hari ini, ya? Teteh? Ini nggak aktivitas nggak, mau bulan puasa ini selama puasa? Oh di rumah aja? Hmm, berarti sama sekali nggak ada penghasilan buat buat keseharian Teteh? Iya. Itu uh, uh, dulu kan cilok ya dagang cilok ya. Nah berarti puasa libur hitungannya hampir sebulan setengah. Kan seminggu sebelum puasa, seminggu sesudah Lebaran. Gimana persiapan buat Lebaran, Teteh? Udah ada? <tuh> ya Allah. Modal itu cilok habis nggak? iya. lah dipakai. Nah, dipakai. Ya Allah. Iya, mm -mm. yang yang saya temui itu teh kalau di bulan puasa, uh, istilahnya, ibaratnya kita makan biasa sama uh, ikan asin. Jadi kalau bulan puasa mah kadang jadi nambah sama tempe, ibaratnya gitu ya. Iya biasanya kita ala kadarnya kadang sama sambal doang. Kadang masa bangun-bangun sahur kita makan sama itu juga gitu kan, kadang. Jadi, nambah menu lah istilahnya. Tadinya nggak biasa sama sayur, jadi sama sayur ibaratnya gitu. Ya. Itu yang saya temu seperti itu. Ya. Nah, itu eh, sedangkan penghasilan minim atau sama sekali nggak menghasilkan, itu pasti kebabat modal. Itu ya, ya, ya. Eh, ini juga ada titipan uang amanah sebesar Rp 500.000 dari hamba Allah Thailand. Mohon diterima, mudah-mudahan, manfaat buat tete ya. Semoga yang memberikan rezekinya diberikan kesehatan. Amin ya Allah ya Robbal 'Alamin. Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Berjumpa lagi di Boni Channel. Semoga teman-teman sehat dan siapun pun sehat dan berkasih lalu ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan ngasruk pedesaan lagi, mengantarkan uang amanah. Uh, baik luar negeri atau dalam negeri teman-teman dan kali ini pun saya untuk men mengantarkan uang amanah sebesar Rp ribu rupiah untuk jakatnya uh, janda desa sekeluarga katanya teman-teman dan kali ini yang kita kunjungi uh, seorang janda desa hidup sederhana dan gemoy juga ya allah dan beliau uh, selama saya uh, ke apa kenal sama beliau apa sering silaturahmi ke sini tuh eh, ya segitu adanya teman-teman jadi eh, hanya istilahnya eh, penjual cilok teman-teman dan itu pun eh, sering dapat uang-uang amanah sama eh, beliau di dimanfaatkan dipakai modal eh, jualan teman-teman seperti itu nah eh, seperti apa kisahnya? Ikuti saya selengkapnya. Oke, teman-teman, kita akan lanjut perjalanan menuju ke e, Neng Mia ya, teman-teman. Dan kebetulan Neng Mia ini tadi saya ke rumahnya, katanya lagi mencari ibunya, menjemput si e, ibunya e, apa namanya? Pulang jualan katanya dari kampung sebelah ya dan kalau neng mia nya lagi libur jualannya katanya berhubung udah mau lebaran jadi mungkin di sekolahnya berhubung dagang di sekolahan gitu jadi udah udah nggak nggak jualan dulu nggak aktivitas jualan dulu katanya. Allah dan di sini tuh jujur buat siapa aja yang berkunjung ke kampung cereng ini dijamin betah teman-teman ya Allah. Ya Allah, ini kali ya. Ya Allah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh, Allah. Ya Allah, habis dari mana? Habis mau ngejempet emak tapi enggak ya ada. Emang kemana namanya Ini ya udah pulang. Ya Allah, maksudnya pulang jualan? Iya. Ya Allah, <laughs> Teh belah ini Teh panas, eh. Ya teh tadi juga saya ke rumah teh, yeah. cuman kata tetangga nggak ada lagi keluar ngejemput yeah. mamanya katanya, hmm. mm. emang jualannya kesini, ke sini kampung ke kampung-kampung sebelah kali ya, yeah. mm. ya allah rutenya seperti ini teh ya, yeah. manjak ya allah, <laughs> gimana teteh kabarnya? sehat. 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 Nah, itu uh, jualan nih mah libur dulu kali teh ya? libur. Mm -hmm. gimana pers persiapan ini? Lebaran kan tinggal besok ya. Iya. <laughs> tinggal beberapa hari lagi. Eh, Apa yang udah disiapkan? Apa ya <laughs> Baju lebaran udah beli? Oh, belum. Belum, oh, belum ya Allah. Buat fitrah? Oh iya belum. Hmm. -hmm. Teh saya juga tidak bermaksud lainnya. Ini ya. ada titipan amanah dari hamba Allah Thailand ya. Hmm. Buat fitrahnya teteh katanya sekeluarga. Nah oh. misalnya ada sisa yang mampu beli. Ayam ya buat beli, ayam mampu buat beli baju. Eh, teteh ya beli ke baju, katanya gitu seperti itu. Perkiraan kalau nggak salah seperti itu, oh, mandatnya yeah. ya. Yeah. Jadi istilahnya, intinya niatnya buat jakatin keluarga teteh oh, semua. Yeah. Misalnya ada sisa, nanti eh, mau dibeli pakaian mah teteh, mangga kalau cukup mah meren mau dibelikan ke... Ayam buat bekal lebaran, mangga katanya gitu, oh, iya, iya. seperti itu. Teh, ya. cuman izin ngobrol dulu sebentar, nggak apa-apa. Teh, ini mau mohon maaf ya sekalian ngadem juga di sini ya, ya. dan ya kebetulan Teteh Amin apa emang habis uh, jemput. jemput Mama ya, Mama si ibu lah ya. ya dari itu juga banyak yang itu tuh teman-teman tuh. Nah. Ada ke sawah teman-teman. Nah. Ya lagi musim moyos teh ya, bahasa Sundanya mah. Ma. Ma. Iya. Teh, berarti aktivitas sekarang ngapain aja gitu? Di rumah. Di rumah. Berarti nggak aktivitas selama puasa? Iya, ada. Hmm. berarti nah. biasa teteh jualan cilok ya? Iya biasanya itu waktu jualan gimana lancar, nah, gimana lancar? Hmm. Um, ini ini mah mohon maaf ya namanya kan break ini berarti hampir satu bulan lebih ya Iya. nggak jualan itu modal utuh nggak maksudnya kepake nggak iya pastinya kepake oh. kepake rusiko iya kepake lah ya allah hmm. itu udah habis total apa masih ada sisa iya habis total ya allah berarti uh, ke... nanti bu pas buka sawal teteh bingung lagi modal hmm ya Allah berhubung berhubung kemarin nah namanya di kantin itu pasti kalau di kampungnya ya. itu liburannya hitungannya hampir eh, sebulan setengah bisa jadi ya. ya jadi hitungannya kan seminggu sebelum puasa apa dua minggu sebelum puasa seminggu sebelum puasa terus nanti seminggu setelah lebaran, setelah lebaran ya berarti hitungannya satu bulan setengah ya. teteh kondisi nganggur dan itu pun ada modal malah kepake buat risiko ya teh ya. Ya Allah mudah-mudahan kedepannya juga ada milik rezekinya buat uh, modal lagi gitu ya. hmm. hmm. tuh ya. Kalau si Mama -ma, uh, masih aktif jualan. jualan itu aktif si Mama terakhir Ke sekarang. Hmm. Besok -besok. Oh iya kebetulan besok uh, lebarannya ya. Hmm. Dan ini mungkin hari-hari uh, terakhir puasa. Yang bulan ini apa? Yang kedua dua hari lagi ya. ya dua. dua hari lagi ya. Dua hari, dua hari lagi. Hmm. Gimana itu puasanya lancar teh? udah mm, uh, ini nggak batal nggak ya kan cewek <tuk> batal <tuk> yeah. uh, nanti di ini ya Teh ya di taur cina yeah. bahasa sunda namanya Iya yeah, namanya cewek mah itu Kodoh. udah pasti ada halangan ya Teh mm, yeah. ya mm, nanti di kodo sudah uh, ini apa lebaran ya Teh nah, mm, ya Allah. <tuk> itu kabar si ayah gimana sekarang si Bapak alhamdulillah Bapak juga di rumah aja hmm, selama puasa, ya. Ramadan dan kebetulan si ayah juga si bapak ini ya, eh, namanya apa? Eh, sakit teya. ya? bapak tuh sakit. Hmm. Ya, Gimana ya. kondisi Kampu sekarang? Masih kambuh gitu, mm -mm. itu apa? Sesaknya? Gitu. Mm -mm. Eh, itu ya, apa? Dulu jantung teh ya? Iya. Mm -mm. itu uh, udah lama teh? Udah lama. Mm -mm. Eh, tapi berobat ke ini sering. Iya. Jadi ya, ntar mungkin. Iya. Mm -mm. Ya doang terbaik juga dari saya ya mudah-mudahan mm -hmm. eh, bapak Teteh atau ayah Teteh ya, mm -hmm. eh, Allah angkat segala penyakitnya dan mm -hmm. Allah permudah segala urusannya buat biaya perobatannya ya, ya. Mm -hmm. Kalau berobat ke rumah sakit tuh pernah nggak? Iya pernah, tapi kan mahal ya. Mm -hmm. Pakai It... BPJS cuma yeah. aja nih bu sobatnya. Iya kemarinnya kan, kayak gitu mm -mm, operasionalnya Kain ya Teh ya, gitu, ya. Mm -mm, apalagi uh, kendaraan nggak ada misalnya ya, ya. itu pasti nyewa. serba nyewa ya Teh ya mm -mm. kalau teteh mah gimana untuk sekarang ini sembuh alhamdulillah, ya, alhamdulillah. Mm -mm. dan di beberapa konten saya juga sebelumnya ya itu teteh juga sempat uh, karena penyakit teya. ya mm -mm. penyakit yang berbeda sama orang lain cuman alhamdulillah ini udah Sekian bulannya, Alhamdulillah. Teteh ya, alhamdulillah. disembuhkan. Mudah-mudahan uh, seterusnya, teh ya, mm, Doa terbaik dari saya. Mudah-mudahan teteh seterusnya, dan uh, teteh juga segera dapat jodoh, ya, Amin. <laughs> yang sayang sama teteh, sama keluarga teteh. Ya, Amin. itu kalau uh, teteh kan masih muda, nggak nggak punya, gitu, pikiran uh, berumah tangga lagi, gitu. Ya, pasti cuman kan susah, ya. Mm -mm. Kalau nemu yang cocok, kan susah. Iya. istilahnya bukan yang nggak e, nggak ada yang e, mau ya cuman yeah. istilahnya bahkan di video-video saya sebelumnya juga pernah ngantarkan cuman istilahnya mungkin neng kurang cocok dan itu juga mohon maaf ya yeah. bukannya bukannya jadi kita nggak nggak ada istilahnya silih gimana gitu cuman ya saya balik lagi ke nengnya ya yeah. dasar nah terus ditambah juga selama saya terjun ke ngonten di pedesaan ini istilahnya tujuan saya ini teh yang yang lebih utamanya saya tujuan Bukan ajang pencarian jodoh. Ya. Baik Teteh, baik siapapun yang ada di konten saya. Tujuan saya cuma mencarikan rezeki buat Teteh. Ya. Gitu. Ini mah mohon maaf, bukan bukannya saya ini ya. Ini saya klarifikasi langsung buat para penonton mungkin yang baru baru bergabung ya, baik luar negeri atau dalam negeri, biar nggak ada kesalahpahaman. Jadi tujuan saya cuma membantu baik buat lansia, janda desa, yatim piatu, gadis desa dan lain sebagainya. Itu hanya untuk mencarikan rezeki buat mereka. Gak lebih dari itu ya teh, eh, ini mohon maaf, eh, takutnya teteh juga salah paham ya teh ya, mm -mm. dan eh, biar sama-sama eh, enak, ke tetehnya juga nggak kaku, ke saya juga sama gitu. Ya. Mm -mm. Jadi seperti itu teman-teman, cuman kalau hanya untuk silaturahmi mungkin teteh mengizinkan ya, ya. Mm -mm. cuman kalau masalah keperjodohan itu balik lagi ke itu mah di belakang layar, bukan istilahnya saya nggak ada ikut campur masalah itu mah ya teh ya. Mm -mm nah seperti itu teman-teman teh berarti e, persiapan lebaran ini teteh gak nyiapin apa gitu mau mau masak daging apa, apa gitu ya, belum belum ya allah e, nanti kalau ada sisanya sama teteh belanja ya buat itu ya, ya. cuman itu balik lagi ke teteh mau dipakai buat e, makan teteh makan-makan takutnya belum beli Daging mangga mau dipakai buat sekeluarga teteh mau dipakai beli baju kalau emang cukup buat teteh, ya mangga itu mau balik lagi ke teteh ya. katanya ya. ya, itu mandatnya seperti itu teh, ya. mm -hmm. jadi eh, istilahnya sesuai eh requestnya masing-masing lah mungkin nah, orang ngasihnya buat apa, cuman niat beliau itu buat jakatnya sekeluarga teteh katanya gitu, mm -hmm. cuman yang ada di rumah cuman empat teh ya, ya. Mm -hmm. maksudnya eh, si Maya si bapak iya. ya adik ya iya. adik satu hmm, kalau yang adik yang satunya kan udah udah, udah nikah jadi ada yang nanggung jawabnya iya. katanya gitu iya. tadi tadi juga udah udah mau dikasih cuman eh, udahlah eh, biarin katanya itu udah ada yang nong jawabnya katanya buat teteh aja kalau misalnya ada lebihnya ya beliin ke baju cuman mungkin kalau beli baju mah kan mahal katanya terserah mampunya ke apa katanya iya. lagi ada rezeki segitu gitunya katanya gitu katanya iya. <tuh> teh itu da dari sini teteh masih jauh ke rumah Iya lumayan Lumayan Jalan kaki Iya Ya Allah hmm. Itu si Ma kalau dagang jalan, jalan kaki juga Jalan kaki Ya Allah Ini nih teman-teman Jadi emang uh, Neng Mia ini uh, Terlahir dari hidup Kesederhanaan Tia Iya ya. Dan uh, rumah pun uh, Ini ya, ya Pada bocor ya, ya Pada bocor mm -hmm. Berhubung Si bapak kan sering sakit-sakitan juga ya. Jadi uh, Jarang ada yang betulin kali Tia Iya ya. Perempuan karena, semua ya iya, Adiknya cewek gitu. mm. Oh barang ngelempar ini iya, Batu, batu, -batu gitu. Suka Ya Allah Jadi, yang makin bocor. Hmm. Aku yang bocor, gitu. Ya Allah terus dapur. Mm -mm. Supanya, Nah terus... itu bisa kalian kunjungi juga Kebetulan yang hari ini Saya nggak ke rumah ya ke, ke rumahnya Neng Nia Dan kebetulan tadi juga udah ke rumah cuman uh, Saya malah uh, nyusul ke sini gitu Ke area sini gitu sekalian saya juga sambil ngadem juga ke area sini gitu. Jadi ini teman-teman itu bisa kalian kunjungi di blog-blog di saya sebelumnya itu ada e, kondisi rumahnya seperti apa dan gimana di sana itu ada ya Teh iya. itu ada bisa kalian kunjungi juga takutnya e, kadang orang nyangkanya ngebuat-buat kadang Teh gitu settingan lah gimana nah itu nah kita iya di sini di sini kita nggak ada settingan Teteh sama saya juga nggak kenal ya istilahnya se, cuman kenal juga selama waktu pertama di YouTube ya. Hmm, pertama di YouTube jadi sebelum-sebelumnya saya nggak kenal juga sama beliau sama istilahnya baik sama istri saya gitu kan nggak nggak kenal juga gitu cuman ya itu niat saya ke sini silaturahmi sambil nyariin rezeki buat beliau gitu buat keluarga beliau seperti itu teman-teman nah dan barangkali buat teman-teman yang mau menyisihkan sebagian hartanya buat membantu kehidupan memperingan kehidupan neng Mia neng Mia ini uh, ibu tunggal eh Janda desa, saya mah <tuh> <tuh>. belum punya anak ya. ya hmm, itu bisa kalian kunjungi di deskripsi ada nomor eh, adminnya, bonix channel tanpa disitu tuh saya tidak pernah membagikan nomor admin tersebut. Dan admin tersebut itu hanya untuk donatur teman-teman, tidak untuk dipermainkan. Dan saya tidak menerima untuk bla eh, bla bla, dan lain sebagainya, alasan apapun ya. Itu saya cuman untuk mencarikan rezeki buat mereka. Istilahnya mau pian transfer saya antarkan mau datang ke sini kalau nggak percaya masa saya antarkan cuman harus mengganti operasional seperti itu saya perperan orangnya nggak nggak istilahnya daripada saya unek unek di belakang ya intinya eh, saya mencarikan rezeki buat eh, mereka cuman misalnya ada eh, donatur yang mau datang ke sini itu mungkin di luar tanggung jawab saya harus tanggung jawab sendiri operasionalnya seperti itu Teh ya takutnya salah salah paham gitu ya seperti itu nah Teh Berarti teteh teh, uh, usia berapa tahun sih teh? 25 puluh tahun, eh seratus. Janda belum punya anak teh ya? Teteh agak mm -mm. apa enggak ingin menikah lagi gitu kan masih muda gitu. Ada mm -mm. Udah ada jodohnya yang cocok, dan mungkin uh, teteh juga lebih uh, ingin membahagiakan orang, orang tua dulu teh ya. Mm -mm. ya Allah dan teh ini mau mohon maaf udah diganggu waktunya ya saya juga tidak bermaksud lain uh, uh, jujur teh namanya amanah berat teh saya jujur, mengantarkan ya? amanah gitu ya mm -mm. ini juga mohon maaf saya udah udah sering uh, apa uh, takutnya Teteh ngerasa keganggu gitu ya Enggak. dan ini kan jelang melebaran saya juga meminta maaf sama Teteh. takutnya ada salah salah kata teh ya Mohon iya. dimaafkan, kita saling memaafkan Dan teteh juga sebelum meminta maaf ke saya Soalnya udah maafkan duluan ya <tuk> hmm, Kita saling maaf maafkan teh ya Teteh ya. ini juga ada titipan uang amanah Sebesar Rp ribu rupiah dari hamba Allah Thailand Mohon diterima mudah-mudahan manfaat buat teteh ya Amin, Insya Allah, Terima kasih ya A -A. Yang di Thailand semoga makin sehat Amin kasih, Dan semoga Amin ya Robbal 'alamin. Teh, katanya eh, beliau juga baru informasi. Katanya eh, eh, kemarin mohon maaf, nggak jadi pulang juga. Katanya Amin. ya, katanya pengen nemuin teteh ya, ya. Hmm, belum bisa. Itu mah mohon maaf, katanya belum bisa nemuin keluarga teteh juga ke sini. Dan beliau juga rencana mau dipindahkan ke Inggris. Ya Allah seperti itu. Iya, kabarnya seperti itu tapi itu baru kabar. Yaitu mohon doanya juga dari Teteh, mudah-mudahan eh, beliau di sana selalu sehat ya dalam mencari rezekinya ya Teh hmm, ya. dan mudah-mudahan bisa ketemu ke sini, bisa silaturahmi ke sini. Ya katanya eh ingin ingin silaturahmi ke seluruh yang ada di vlognya Bonik Channel. Eh, ingin ke ketemu eh sama saya juga, sama Teteh, sama dan eh, hampir semua yang yang ada di vlognya saya khususnya saya itu ingin bertemu kalau ada umur panjang katanya dan beliau juga kebetulan nggak punya siapa-siapa nggak -siapa. punya orang tua sama sekali maksudnya orang tuanya beliau itu anak yatim piatu oh, iya. ya jadi hidup sebatang kara bisa dikatakan gitu ya nah, kita doakan juga buat beliau ya yeah. yang selalu mensupport channel saya dan selalu membantu buat yang ada di channel saya baik termasuk teteh juga ya yeah. kita doakan mudah-mudahan beliau selalu sehat ya semakin sukses di sana dan semakin barokah lagi amin ya Allah ya Rabbal alamin ya teh mungkin cuman itu ya, 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 mit, teh ya. saya langsung pamit teh Terima kasih, ya. Um, manga, teh assalamualaikum nah teman-teman mungkin cuman itu silaturahmi saya ke Neng Mia dan kebetulan eh, Neng Mia ini malah ketemu di jalan dan tadi juga saya ke rumahnya bukannya saya tidak sopan tadi sempat ke rumahnya cuman kata tetangganya lagi ngejemput si mamahnya. Si ibunya pulang uh, belum pulang uh, dagang katanya dan alhamdulillah malah ketemu sama saya di sini gitu teman-teman. Dan saya mengucapkan uang amanah itu dari uh, Thailand sebesar Rp 500.000 rupiah Dan saya ucapkan beribu-ribu terima kasih Mudah-mudahan Allah membalas dengan berlipat-lipat ganda Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Dan mungkin buat rekan-rekan yang lainnya Barangkali mau nyisihkan sebagian hartanya Itu bisa kalian kunjungi di deskripsi Tanpa di situ saya tidak pernah membagikan nomor admin tersebut Dan mudah-mudahan video ini ada manfaatnya Wabili topik wal Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh